Hai guys, kita sedang menunggu yang lain. With strawberry and mochi. Cepat hijau. Itu hijau. Gue mix di antara kalian. Mix. Bu, ada vlog bu. Mochi, ter enak di sini. Nggak tahu sih, gue cuma coba ini. Padahal gue bilang mochi terenak di sini. Padahal gue cobain. Kita lagi di stasiun, terus habis ini jalan kaki 4 menit mau ke Kyoto. Terus nanti di sana kita mau nyewa baju kimono gitu kalau nemu. Dan pokoknya hari ini seharian kita di Kyoto. Hai blok, blok. Ketinggian Monas. Hai guys, kita udah sampai di Inari. Inari kan kulit tahu, Ren. Iya. Gitu-gitu kalau sendiri berani. Kanan kiri kanan. Ini adalah es serut. Apakah kita ditinggal, guys? Jadi mana ya, dia kayak lagi explore gitu sendiri. Hai vlog. Sewa baju kimono ber 7,5 juta. Kalau pun keluarga orang kita ajak, kasihan dia soalnya di pinggir jalan. Tapi mukanya terpaksa, dia nggak mau ganti baju. Ini pink kalau orang. Nggak tahu ya guys, bingung guys, ikutin kakak. Warnanya kayak biru ya, kayak mama. Gini ya. Rumit buat gantinya sehari sudah tadi. Oke guys, oke ini aja. Jadi lihat ya pas udah ganti baju. Hai vlog, jadi sekarang kita udah pakai baju kimono ini, terus mau ke tempat tadi deket Inari. Sudah di situ fotonya bagus, nyari yang kayak Japanese banget gitu. Nih Gavin jadi cowok bumi, coba Gav, kenal sini Gav. Bagus. Foto pakai baju ini. Aduh, ribet ya, rame banget. Mau ganti baju lagi karena ini tutupnya jam 5 sih, peminjaman ini sebentar banget. Halo vlog, mau cerita nih, kali ini nggak begitu dingin dah. Sekarang lagi pada lihat ini toko-toko oleh-oleh.
Padahal pulangnya masih lama, tapi pada udah lihat oleh-oleh aja. Ada sumpit lebih banyak dan lebih murah. Wah, very merah. Sekarang kita mau lihat nih jajanan-jajanan street food. Ini masih di Inari BTW. Gavin, beliin gue cepet banget. Enak. I love mochi. Rasanya enggak pernah ada. Biasa aja pasti. Enak. Biasa aja masih. Daunnya melt banget. Nyata ya. Sangat mengenyangkan. Bener jus bulu. Ya ini kayak kue yang bisa dibikin laba-laba itu. Iya. Itu di SD. Ini mau beli crepe stick. Ayo to. Ini enak kepiting. Mau. Coba. Yang ini coba ya. Ini tuh gue kayak krep di sabu-sabu. Ini mau cobain daging. Apa yang beli? Ini kayak daging pada umumnya sih. Apa enak? Sekarang mau ke Osaka, balik lagi. Iya gak bro? Iya bro. Kyoto kayak gitu aja, secepat itu aja, sekilat itu aja. Hai guys, sekarang kita udah di Dotonbori. Terus mau coba ini. Ini rekomendasi dia tapi dia gak yakin. OTW mau makan ramen. Udah 3 hari di Jepang tapi belum makan ramen. Ya kayaknya itu deh, no pork ramen. Ya. Kita udah di Nikko lagi, Nikko sign. Lalu kita yang dari sebelah sini sekarang. Hai. Hai. Sorry. Hai, sorry. No pork ramen. Let's go. Akhirnya setelah kita ngantri di ramen no pork ini masuk juga. Nah, main berdua. Yang lain di sana. Di depan. Air putihnya enak. Arigato. Let's go, kita cobain ramen. Ini acara no pork guys. Tadakimasu. Hai guys, kita udah selesai makan ramennya. Sekarang kita mau balik ke tempat jual apapun. Ya gitu, dia super duper rame. Jadi kita siap mau bertarung, mau mencari apapun. Karena besok kita udah pindah, udah gak di Osaka lagi.
nih guys, jadi viral Jepang atau mereka jadi viral. Kita udah selesai belanja-belanjanya dan ada Just Tippers. Just Tipper, udah ada satu yang beli. Baru satu yang nitip. Boneka Pokemon. Snorlax. Hai guys, kita udah OTW pulang. Tuh, pada belanja banget. Ih, duitnya pada banyak banget dah. Kita lewat jalan ini lagi. Udah guys, vlog hari ini kayaknya segitu aja. Jadi, see you tomorrow. Tadi lu guys. Gak jadi vlognya. Ini apa? Strawberry milk. Ya, nih. I want to buy this. 90 gimana caranya, coy? Tapi ini babi strawberry. Demi apa? Iya. Enggak, anjir, susu mana ada babi. Emang babi menyusui, Ini babi, ini strawberry yang udah dimakan babi. Enggak, Kak, gak usah dibuat-buat. Panas banget, Rin. Demi apa? Dingin, sumpah. Gak mau juga, istrinya kita tendang-tendang. Sumpah dingin banget, kirain hot. Wah, kita ditinggal. Lari kecil. Ini tuh setiap kita jalan pulang sepi banget. Dingin banget megang ginian. Ini dia, ternyata ada yang lagi beli juga. Hei, lu beli apa? Gak tanya. Kenapa dia begitu? Apa yang beli apa? Masangga dulu. Udah, lama lu. Gue pengen kencing. Ini vlog gak jelas banget sih. Ngapain nonton? Ini nonton vlog gue. Iya. Aduh, gue gak nge-vlog. Vending machine 5 langkah udah ada lagi. Maksudnya apa? Udah, Kak. Jangan menipu gue lagi. Udah, guys. See you at apart nyobain ini. Hai, guys. Mari kita coba si strawberry milk yang tiba-tiba dingin ini. Enak. Enak tapi dingin ya. Sedangkan saya lagi butuh yang hangat. Ini namanya. Udah guys, vlog hari ini sampai sini aja. See you besok. Bye. Good morning everyone. Hari ini kita mau check out dari ini apart dan membawa segudang koper lagi. Pokoknya kita mau pindah apart itu, pindah kota juga meninggalkan Osaka. Bye. Kayaknya si vlognya gini kita buat gitu. Welcome to Risa Gavin Rina Vlog. Bukan family vlog. Yes. Hai guys, ya tadi gak nge-vlog karena lagi ribet banget. Kita mau ke Tokyo dulu kan. Ini ada 9 koper. Tadi aku, mama, dan kakak Satu orang bawa 3 koper. Sedangkan semuanya yang lainnya lagi bawa koper-koper sisanya ke ekspedisi buat dikirim ke Tokyo langsung. Jadi kita nggak harus bawa, kita cuma bawa nih 9 karena ini isinya baju-baju yang mau dipakai besok. Ini kita lagi di stasiun menunggu yang lain juga, ditunggu update-nya karena kita lagi ribet banget. Tiba-tiba udah sore, kita udah sampai di Tokyo ini. Mau naik mobil sekarang ke Nagano, perjalanannya masih 3 jam. Jadi hari ini full di perjalanan. Ini mobil kita kayak gini. Let's go. Mukanya udah muka bangun tidur banget. Habis jajan di Sapporo karena masih 3 jam road trip. Sampai nih road trip mau ke Bandung. Kita udah sampai di apartemen 2. Di situ ada apa namanya, Matsumo Castle. Aduh, lupa lagi namanya apa. Ini Jepang banget sih.
tradisional banget sih. Wah, udah benar masuk-masuk guys. Oh ini kamar. Bebet tradisional nih. Asik jadul dong. Apaan sih kakinya dingin banget? Kenapa? Karena ada tolak sendal. Oh, ada tangga mas. Oh, ada sendal. Ya Allah, pantesan aja kayak mau buku. Mana sih sendalnya? Takut lagi. Gavin. Gavin, sini dah. Kaki gue mau beku. Gavin. Aduh. Udah perih-perih banget. Oh, very kosan. Ini kosan orang Jepang. Loh, sekarang kita mau makan sushi. Ada yang mau lihat salju dekil gak? Si salju dekil. Dekil ini ada yang mau bikin snowman gak sih sama gue? Kita makan sushi di sini nih. Wek namanya. Oke okay, guys, kan gak bisa nge-vlog, kita ngeliatnya ke sini bukan ke kamera, tunggu. Mau makan sushi, tapi tokonya tutup 20 menit lagi. Jadi kita makan sushi cuma 20 menit, tapi makanannya belum ada yang datang, karena kita juga belum mesen. Hari ini lumayan dingin, dah. Udah, oke sip. Ini tuh sushi lagi. Nasi. Good morning guys. Jam 8 pagi. Langitnya bagus banget. Cahaya matahari masuk. Ini aku lagi pengen ke toilet, tapi karena toilet itu kayak kulkas, jadi udah pakai ini fit baju tidur. Ini Kevin ada Hegel yang sangga terus mama sama Omar di sana, jadi di sini berlima. Wah, bangun kah? Tidur pakai sweater. Men-challenge diri aku sendiri. Keluar lagi minus 6. Wah. Ini aku cuma pakai turtleneck sama celana jeans. Oh, padahal di sini tuh terik banget, tapi ya minus 6. Gimana, guys? Tapi enak banget, seger, masih belum kedinginan sih. Jujur. Ini cuma pakai ini doang. Langitnya bagus banget. Di sini katanya beberapa hari kemarin tuh turun salju, cuma hari ini enggak. Jadi makanya kita mau ke Shirakawa-go, itu yang kayak udah pasti ada saljunya gitu. Jujur lama-lama dingin banget. Gue mau bikin video ala-ala. Malam doang kita di apart ini. Aku beliin kamu ini. Milk tea. Enak loh. Ini yang buat gua. Terima dong. Enggak mau ah. Tahu sih. Beliin buat anjrit. Ini matching. Nih depannya kayak gini, ini cover kita. Info cuaca. Info cuaca hari ini. Hari ini oke sih, anget, enak, lumayan. Iya, soalnya mataharinya matahari terik. Anget. Kita lagi nunggu mobil. Kita udah sampai di Shirakawa-go. Salju semua, tapi lagi terik, nggak lagi hujan salju. Karena lagi ada sinar matahari terik gini, jadi nggak terlalu dingin. Masih dinginnya kemarin di Universal.
akan nyebrangin. Wih, wih, wih. Sini. Itu atap. Tebel banget tuh ya salju. Ini drill, the kill, salju the kill. Masih soft nih, masih soft. Nggak mau. Diam nggak. Gavin. Tuh ya, ya kena. Lagi nyebrang di jembatan. Yo, agak-agak ngeri nih. I'm scared. Jujur ini ngeri banget jembatannya. Lihat jembatannya. Jembatannya belum coba segini. Nas juga kok takut dia. Nas kalau bercanda loh. Bercanda. Kan nggak di tempat begini. Ini orang kenapa sih? Tempat kayak begini seru tuh ngeliatin pemandangan. Tapi agak lumus kaki gue juga. Kita harus bikin snow duck. Ini namanya Lily. Gavin, Lilo mana? Ada Lily sama Lilo. Lilo mana Lilo? Kok dia berduaan? Ah! Gavin tau mana? Ya tunggu dulu. Lilo comeback. Ah, buntung! Ini si Lily ini ngerepotin jadinya. Tambahin lagi. Lihat. Aja. Ali tidur di sini. Kita lagi bikin konten. Ya. Lihat kita lagi foto-foto dia bikin ginian. Nih barisan para bebek. Hancur ini. Rep. Rep. Hai guys, kita lagi membantu ini foto nih. Lihat tuh Marco juga. 1, 2, 3. Aska juga. Iya, snowman bikin anak aku sama Gavin. Namanya Loli. Mas kan si Loli matanya kayak gitu tuh. Tajam matanya. Ingin banget sih kamu Loli. Bawa nih. Kedingin aja aku Loli. Rambut aku deh. Super gembel. Kalau tadi kena salju-salju. Jadi yang bikin salju terus. Sekarang kita mau jalan mau makan. Kita ada kimas, ini dia makanan, ini ada daging dan ada tempura di topi dan keren. Ada kimas sashimi, sashimi-nya dimak. Sampai ke penginapan kita di Fuji. Terus ini saljunya baru turun di sini. Masih soft banget nih salju. Tidak kaki gue udah lebay banget. Nih hasil jalan tadi. Apaan tuh, bisa lihat apa kita? Oh, ada bulan. Beneran? Ah, dibohongin ntar gue.
apa-apa kan? Nah kalau gituin juga hitam mas. Ini vibesnya beda banget sama yang kemarin. Makanan yang mau dikirim. Makan di situ gak? Berempat, jadi berlima. Dan ini sempit, ini kita. Ah gitu aja sih. Fakturnya. Ini siapa yang mau di kamar kesini nih? Boong, kamar mandi itu pasti. Kamar. Ya. Yeah.